السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله. الحمد لله حق حمده. والصلاة والسلام على سيدنا محمد لا نبي من بعده وعلى آله وصحابته وجنوده. وبعد اخوتي واخواتي في الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون حضرة الافاضل على حبايب على مشايخ بركياي متعنا الله بطول حياتكم ونفعنا بعلومكم وافاض علينا من بركات دعواتكم Seluruh undangan yang terhormat dari pemerintahan Kabupaten Wonosobo, dari Pak Kabupaten, baik dari pemerintah Kabupaten, Kecamatan, Polisi, TNI, insya Allah, meskipun kelihatannya ngurusin tunjuk asal tetap senantiasa manut bareng ulama habaib min ahli sunnah wal jamaah podo selamat ulama selamat habaib selamat tentara ini derek selamat pokoknya bareng-bareng seluruh alumni masyarakat hadir dan hadirat rahimakumullah nomor setunggal ing sakrehne inti ajaran Islam. Menikah kalimat la ilaha illallah nyembahin namung teng Allah tok niate golek iridone Allah tok kanti menikah bororawu supados benar-benar tahqiq atau kita es tu es tu bisa merealisasikan ketauhidan ampun ngantos kelampai nopo mawon pengawasan mulang teng pondok ngupeni NU ceramah jadi balik saat terus ampun ngantos nggak ada niat meskipun serabut yang tidak karena Allah subhanahu wa ta'ala termasuk riak riak termasuk nifak nifak termasuk syirik ya ta'arot ma tauhid riak manah noleh teng menungso, manah golek lem lemane menungso, manah patos manzilah indan nas, cari kedudukan caper di hadapan manusia, mboten full krono Allah subhanahu wa ta'ala, ingkang ngatan mendiko bertentangan dengan prinsip, La ilaha La ilaha illallah Hadirin menawi panjenengan maus datang irsyatul ibad yang wonten hadis riwayat Ibnu Majah yudua al muroi bi arbaati asamin besok teng dina kiamat tiang sing riya amale krana menungso boten 100% krono Gusti Allah ada pamrih di balik tabliknya ada pamrih di balik taklimnya ada pamrih di balik khutbahnya, ada pamrih di balik pengajiannya, ada pamrih di balik ngurusi takmir, ada pamrih di balik ngurusi NU. NO. Mereka-mereka yang riak kados menika benjing teng dinten kiamat, Gusti Allah nimbali piambai, ganti empat asma, empat nama. Nomor setunggal ya muroi He wong sing tukang riak, wong sing tukang pamer. Nomor kali ya musyrik. He wong sing musyrik. Karena memang tiang riak, tiang pamer niku koyok-koyok krono Allah. Koyok-koyok salat golek ridhonya Allah. Koyok-koyok pengajian nyebarne agama Allah. Ternyata sing dipadosi yotro. Ternyata sing dipadosi kedudukan. Ternyata sing dipadosi lem-lemane menung. menuungsuh berarti at botten tengene Gusti Allah bercabang Bercabang, dua pantes piyambanya diarani musyrik kranten ya Allah Yuliani barang Ya Allah ya menung ya Allah Ya menung menuungsuh ya musyrik he wong sing musyrik nomor tiga ya munafik he wong sing wong sing yang munafik mboten sak menae namung dhahire mawon sami kaliyuwu tiyang ngimami sae mau sefaseh sae syarat rukunene genep sae tumakne nae sae pacang ngimami wiritan sae nderek kancing nabi wiritan kali ngadep jemaah ing ngali Mbok menawi wonten jamaah yang kang sakit biasa ibak wiritan kanjeng nabi nilik jamaah sing sakit niku saya cuma kadang-kadang kita ngelampai ngoten niku niate mboten sami kali kanjeng kanjeng nabi kanjeng nabi kali wiritan nengannya natin niku pancen lima hatil jamaah demi kebaikan kemaslahatan jamaah sing mboten dugi, mboten jamaah, mengke mbok meneni sakit dipun tiliki. Nah, kita kalih ngeten wiridan istighfar Begitu mripat niki nyawang wong ayu disawang. Ndohire sami. Tapi niate mboten mboten sami niki modus lune iki. Niki, niki jahim ngeten akal-akalan. Nah, Gusti Allah ora kanek diakali. wa makaru wa makar Allah wallahu khairul makirin yukhati'un Allah waladzina amanu wa ma yakhta'una illa angfusahum wa ma yasun wis jangan pernah berpikir ngakali kusti Allah uraiso zaman tetap kana yakunu kana yakunu konangan 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 mending dari awal noto niat meluruskan niat full krono gusti full krono gusti gusti allah para rawuh tiyang ya. ing mami sugeng rawuh tiyang ing ingkang niate estu-estu lillahi 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 taala jawon deke niki perkawis golek lem jawon deke niku full demi kemas kemaslahatan nyun sewu sing kira-kira ben dilem akeh Lek ngimami di wajah surat ledok dawa Tapi saat itu si imam mirang bayi nangis. Lek pancen ikhlas koronogo si Allah kudu kudunderek nabi. Nabi ini pun nate pas ngimami mirang bayi nangis. Lek ngimami dicepet ini mengke mungkin ibu malah mikir mawon bayi sing nangis. Dicepet ini salam supaya ibu ini tidak nulungi Nulungi, bayi sing nangis. Nikulu full ikhlas, krono kemaslahatan. Krono gusti, Allah. Cuma, lek niku pas ngimamin yang umay moro tua, calon mantuku, asal hati cepen. Suratiku, karo ina atau ina tok, kan ngono. Kadang tiang ningon teniku. Nggak usah peduli ngoten-ngoteniku. Sing penting dari kanjeng nabi. kanjeng nabi, ngimami, kurungu bayi nangis, lek ngimami di, ...dicepetakan supaya ibuke mboten mikir bayi sing nangis niku. Cuma like kita jaim-jaim, modus-modus tu awakne ben sito ditep. <tuh> 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 Langun Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Pun, monggo marzuki sedoyo mawon mumpung dereng mati niki. Monggo, mumpung dereng mati. Jad ditis safina perahu kudu sering diperiksa di dandani karena perjalanan masih jauh wal bahru amik. kadek segoro ini kunggih jer, jeru mengaruhi lautan luas jeru banget lek perahu niat ingin buatan sering diperiksa di dandani dilurusakan iso 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 kerem teng Tenah segoro di tengah-tengah perjuangan kita, saat orang jadi puncak suksesnya, jadi Rois Am PBNU, jadi Ketua MUI, jadi Ketua PBNU, luar biasa. Jadi semur kosak kosa Indonesia, di saat mencapai puncak suksesnya, nyun ambruk nian Ada keinginan sedikit, pengen dilem-lem menung, menung so. Dia seneng menawi terkenal, munggue menung, munggue menung, menung. Meskipun dienggai most prosedjo yo, most prosedjo yang beten ten gunani. Waqadimna ilama amilu min amal, fajalna hu haba'am, halo. Waqadimna ilama amilu min amal, fajalna hu haba'am, haba'am mensuro. Niku dawe gusti Allah. Gusti Allah ningali amale tiang-tiang sing niku. Lek luar biasa. Zohire khusuke luar biasa. Zohire sempurnane luar biasa. Zohire penampilane luar biasa. Ceramah mawon salame jos. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jos tenan. Zohiri. Tapi kalau ternyata buatan krono gusti. Allah. Faja'anahu haba'am. Mengzura. Amal ibadah sing ketoronis. Saya ini. Ngeh dadi kados lebu sing di. Kenapa? Lebu sing di sawar aja Kan eh. buatan yang tenapan-napan. Kados fatamurgana. Kados amun. Amun. Napa amun amun yang beriki? Napa? Sami amun amun Tiki robanyu. Wang ngelak. Uh, ono amun namun. Tiki robanyu. Bareng di parani rene. Rene. Rene apa-apa nih? Lam yadid hu say'a. indahu. Fawafahu hisabah. Kangge menikah para rawuh. Mumpung tasik diparingi urib Tuko sak menit, tukorong rong menit, tuko pirang jam. Wong Kulong ngimbotan ngerti yang bagai wang beriki nopo tabrakan nopo mboten, ngerti. Gini Nge -nge mau -nge. mumpung tase seurep si monggola ikhlas, najan ikhlas sak pisan rapopo. Sing penting wis tahu, wis si tahu ikhlas. Ojo urep gak tau ikhlas pelas ojo temenan. Pisan-pisan wis -pisan, tahu ikhlas luar biasa. Al-amal mal ikhlas makbul walau Amal pokoknya full kerana Allah murni. Nah janji diterima berorawuh. Sak pirang-pirang opisan kalau masuk kecampuran macam-macam. Masuk sak pirang-pirang dan -pirang, diterima. Sego sekedik namung sak lepek. Murni renek racunnya belas. Murni renek sing mambu blas, Mung sak lepek melebu kabeh jadi daging sehat. Telung piring campur. Telung piring boten murni campuran. Mutah-mutah. Marjut kape. Sing penting boten katai. Sing penting mur. Mur. Mur ini pun ikhlas. Lillahi. Lillahi ta'ala. Hadirin alhamdulillah. Tiang sing amal tapi ternyata ada pambreh lain. Ada udang di balik batu. Niku kurang ajar banget. Misalnya nyon sewu, kula Santri sowan kiai Santri munduk-munduk tawadu adab teng kiai Tapi ternyata ada maunya. Nopo kok kula sregep sering sowan kiai niki? Mbah Yai niki nembe simah, nembe rapi malih, garwani ayu tasik enen. Leh kula sering sowan niki, dhahire sae. Niki perlune ben iso nglirik bunyi ini kuwau. Begitu Mbah Yai dawuh, dedek iku tamu Marzuki, kopine nggih. Wah, kesempatan. Begitu punyai medal nyubuhne kopi. Pancen dohire sowan. Ternyata golek lirian liyo. Lah ini kilek konangan berjadi. Lek konangan berjadi tonyo wong ini. Ini apa Kira-kira lek manah noleh liane konangan pangeran apa badan? Konangan pangeran apa badan? Yo mesti konangan. Halo. Ya'lamu sirrakum wajah rokum. Wa ya'lamu mataksibun mau delitne nih, utawa mau buka terang-terangan panggah wer, gusti Allah panggah pir, panggah per panggah pirso, orang nak guna nih, nyinget nyinget nih delik delik nih barang riak, panggah ko, panggah ko, konangan, yau matu belas besok tengkian kiamat, siri siri mana? Niat sing boten ikhlas tersembunyi paling dalam tetap dibuka yauma tu bela ayauma ya ya hari itu dibuka sedoyo pororawo akhirnya sing jaim jaim sing jagelan sing sandiwara konangan ka konangan ka kabe milo kancing nabi dawuh inti neng agomo ni gunopo inti agomo itu bukan pelaksanaan lahiriahnya tapi inti yang agomo itu ketulusan. Enggak ada maksud apapun kecuali golek ridone, Gusti Allah. Ad-din an-nasiha. Niku khobare damel makrifat lho Kiai. Ya. Lek khobare damel makrifat berarti haser. Boten ad-dinu nasihatun, boten. Tapi ad-din an nasihah. Katik tak takmu ta balagha lho, bukan tak taknes lho. Ya. Halo, tak etakmu tak mubalago, sanes tak tak nes. Lalu maknane, nopo nasiha nasoha, nasoha yang sohu nushan maknahu irada khairi li akhika kama nafsika. Yang makna man, maknanya nasoha nushun nasihah kita ingin teman sesama muslim baik. Seperti kita juga ingin kita juga baik. Ukuran baik untuk orang lain sesama muslim. Dan ukuran baik untuk diri kita. Podo islami, podo. Pilihan lurah. Kono islam, kene islam. Kono ahlu sunnah, kene ahlu sunnah. Kene menang seneng, kono menang kene ya seneng. Podo islami kok. Enek bocah ayu siji. Dilalah rebutan sama kalah kenek koncomu. Tapi kono yo Islam podo alusun awal jamaah alim yoan, hafid Quran aku yo melo seneng mas najan kalah wong kene aku yo Islam kene kono yo yo Islam Kuilu, tulus iradatul khairi li akhika kama turi tuhu li nafsika jenengan dukung niki calon presiden niki calon presiden kalah niki saman yo seneng menang niki saman yo seneng ora oh nek ngrundele blas. Menang niki Islam, sing menang niki ya padha Nikulo tulus, nikulo nasiha, atin an nasiha. Agama itu ya ketulusan itu. Yang bukan ketulusan bukan agama. Itu dagelan. Halo. Itu dagelan. Pura-pura imam khotbah jos, ngimami jos ternyata ben amplope gede. Ini ke agomo sandiwara. Agomo nopo dagelan ini. Nyalon ketua NU pol-polan lobi sana lobi sini. Barang wis dadi terkenal sakwono sopong dadi ketua NU Ngeledek dadak nyalon bupati. wiji <tuk> tenanan. <tuk> 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 dakwah tenanan, aku mau tenanan, nopo dagelan nih jenenge, ni. dagelan, Wong ada maksud lain, ada maksud lain, buat tentu, buat tentu, buat tentu Ali bin Abi Thalib monggo diwas tentang kitab Subul Salam, sarah bulugil marom, sarah bulugul, sarah bulugul marom. Nalikau nyerita akan tentang hadu syari bil homer hadis tentang had, had nih, hukuman bagi peminum homer yang dalam syariat peminum homer cambuk peng patang ada syari bil peminum homer sudah selesai proses di pengadilan tinggal eksekusi tinggal dikep kepui tinggal dicambuk peng patang puluh Ali bin Abi Thalib, Amirul Mukminin, yang seharusnya mencampur saat dihadapkan pada Amirul Mukminin Ali Arab dicampur tiang niki ngidoni wajah Ali tuh Ali tersinggung marah emosi di saat Ali tersinggung marah emosi yang niki rasi do dicampur malah dicolni lawang khawarid yang memahami agama hanya melihat lahiriahnya tok Niki ngritik ali ngapir ngapir ni ali. Kui biye orang sana nih, hukum ya Allah. Wang nyap wang apa Minum komer kok malah di? Kok malah dicol nih. Kafir kowe ali. Wa malam yahkum bima anzalallah faulaika humul kafirun. Apa jawabnya si nah, ali? Ketika akan saya campuk dan belum ada peristiwa dia meludahi saya. Full niat saya zohire melaksanakan syariat batin saya niatnya menegakkan hukum Allah lillahi ta'ala hukum Allah zohiron wabatinan awalnya niatnya begitu tapi ketika dia meludai saya saya emosi tak lepas mengapa saya khawatir kalau mencambuk dia saat emosi zohire pelaksanaan syariat tapi sejatinya kesempatan balas balas dendam Ojo sampe nafsunum pangisareat. Halo. Niku tutu agomo, niku dagel. Nampo? Niku dagelan. Niku sandiwara, bororawo. Intin yang ad-din, ad ad-din, an-nasiha. Zohire niku agomo, tapi yang luweh organ, substansi maleh, nampo? manah keda full krono gusti, gusti Allah. Malah kadang tiang Jawa kuno, Zohire sari kirang prono, kirang pas. Tapi mana ini kisai. Orang-orang niat macam-macam. Tunggu nyewuk bocah lari, lari sing loro. Lek nyewuk, bismillahirrohmanirrohim. Mboten, tiang Jawa mboten patek sakit. Ha, ha, mboten sakit. Hah, ha, mboten sakit. Bismillahirrohmanirrohim. lek ngarani Muhammadur Rasulullah mboten Muhammadur Rasulullah kelawan baroe kalimat asyhadu allahi la ilaha illallah, wa asyhadu anna Muhammad wa asyhadu anna muhammadur rasulullah lek maca Fatihah an ngamtangalihi lek cara zahire kirang sempurna no. tapi soal niate bare rawuh wong kutho najan dadi kiai dibanding wong desa tukang ngarit. Sik luweh ikhlas wong desa tukang ngarit. Halo. Halo. Wong kuda Apal Alfiah ketua NU NO, dibanding wong desa wakil ranting. Soal ikhlas kalah karo wong kalah karo wong desa. Makane Ustaz kutho nyuwuk gak waras suara. Wong ora ora pangeran. Sing nyuwuk mandi-mandi ya wong desa-desa kuwi. Napa? Niki bukti bahwa asal mana niki pun madhep pangeran wajah tu wajah tu wajah ya senajan dohire kirang sempurna didi pangeran niki nyun sewu ya tasamah alai mentolelir ngapu 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 rokok sepindah malah. saya tidak bermaksud syariat rasa sempurna orang ngono ayo syariat tetap sempurna tapi niki lho nota manah niki langkung pen langkung penting sebab niki sampai keliru Ini ibadah tapi pangeran ngarani musyrik ketara ibadah tapi pangeran ngarani Muna, munah munafik ketara ibadah yang keempat nih pangeran memanggilnya dengan panggilan ya kafir. Lah niki sing badhe kula oncek iki Mosok to tiang gara-gara riya terus diarani ka Monggo menawi wonten. Alam sakit kula sambung. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Kenging menopo wong gara-gara riya ati golek lem-lemane menungso. Wong ngono tok kok disebut ka kok disebut ka kafir. Monggo madhep mriki. Ngeten rawuh, mentaliti yang riak nih, Mentaliti yang riak. Krono pancen senengane golek lem menungso. Dia ngeten prinsipe. Aku kelangan ridho nih Gusti Allah ora apa-apa. Syukur dilem karo menungso. Aku kelangan rahmat barokai, pangeran gak apa-apa syukur terkenal mungkin menungso. Ini kalau uang ria ingat Aku gak oleh suargo gak paten. Gak si dom lebu kak gak paten. Yang penting sukses dunia suki. Ini kalau wong ri, wong ria. Wani kelangan Gusti Allah. Wani kelangan suargo. Wani kelangan syafaat kanjeng Nabi. Sallallahu alaihi wasallam. Asal iso dati ter, ter terkenal. nih kalau orang ria, wis ngerti lek krono menungso ganjaramu ilang tetep ria mawon. Wis ngerti lek golek lem-lemane menungso, ridhone pangeran hilang, samen tetep ae golek lem-lemane menungso. Berarti samen bertaruh kelangan pangeran, kelangan ridho, kelangan barokah, kelangan rahmat, kelangan swarga, kelangan syafaat, rapopo, pokok oleh dunyo. Laki lo yos mentale wong kapir itu nih. Nggak nembang nggak? Nggak. Padahal seharusnya wal akhiratu khairu, khairu wa beko. Lek kangi wong mukmin saestu tu, tu. akhirat jauh lebih baik daripada sukses ke Lek saat ke fit dunia, hasana wa fil akhirati hasana. Lek saat tapi ketika mengejar kedua-duanya nggak bisa para rawuh. Enggak apa-apa wis, neng donya dipecat dadi ketua NU, NO. enggak masalah. Neng donya difitnah ngalor ngidul akhirnya ra oleh dadi penceramah, enggak masalah. Khotbah yo ya enggak masalah. Halo. Ngimami tok ya enggak masalah. Kelangan itu semua. Pokok ora kelangan Gusti Gusti Allah. Kulillah Kulillah summa darhum fi khawdihim yala'abun. Kul katakan Muhammad, Allah, wis talah, Allah, ojok liya liyane. Lek wis ikut temenan, prinsip ma'iyah, sarang Allah di mana-mana. Sabar, zuhud, rapopo, melarat, rapopo. Uang dibarengi rahmatnya, gusti, gusti. Asal itu wis kecekel tangan, Lia-liane kecekel ayo nggak kecekel tinggal. Wes nyekel Allah bojo gelem ayo bareng melaku aku ra gelem. Ra gelem. Mantep wajah tua jaya. Mantep pulilah, Mantep Allah. Kalau kenceng ning Allah, dengan resiko kehilangan jabatan nggak masalah. Dengan resiko kehilangan ketua NU NO, nggak, nggak, nggak masalah. Kulillah, summa banjur dar no Muhammad, hum wong wong Pokok wis Allah liane, liane Tinggalen Halo, halo, Allah masalah Muhammad. muki kita Allah ya rezukuna wa iya kumul ikhlas Mungkin-mungkin Pak pengajian ini mungkin sakit noto mana Sing pola, sing macem-macem Lurus mana wajah tu Wajah akhiripun dipun syafaati Rasulullah SAW Hadirin hamakumullah kumullah Sing sembarang-barang namung gusya Allah Kiyai Akhirnya sejauh khotimah nopo do sul khotimah yang menentukan bukan kealimannya yang menentukan bukan akai wiritane yang menentukan bukan akai hizipe pokok Allah ridho ya khusunul khotimah le ora ridho najan kitab limang lemari hizipe sepuluh wocok kabewis nasor wocok nawawi wocok bahar wocok khofi di wocok

Ya wonten. Wong Gusti Allah kok dilawan iki piye? Kabeh sing nentokne Gusti, Gusti Allah. Besok kita mati niki dibentak napa mboten kalih mung, mungkar nakir. Apa yu amiluna muamalatul habib bi mahbubi? Atau malaikat mungkar nakir memperlakukan kita seperti memperlakukan keka keka, keka kekasihnya Allah. Sinten sing nentokne? Sinten seng nentok ne, duduk hebate menungso, duduk amale menungso, duduk pintere menungso, duduk nasabe menungso, duduk pangkate menungso, duduk santri ne wakih ora orang. Seng nentok gusti Allah, ne gusti Allah jawoh, mongkar nakir dalam gusti. Wi senajan tukang becak wi welasen yang bocah yatim pol Senajan kuwi wong awam mayit kuwi tukang becak. Welasine ning anak bojone ni luar biasa. Sama noleh ora oleh nyentak wong iki mung karena akhir. Nek Gusti Allah dawuh ngono, ya mung karena akhir ora wae nyentak. Wong sing perintah sing dawuh Gusti Gusti Allah. Kabeh niku sing nentokne ni, Gusti Gusti Allah. Amal ditimbang. Kira-kira jomplang, njomplang napa mboten iki? jomplang nopo mboten, nek sakulat. amal saya abot terus amal elek namung cici yo nyunsewu, napa fahuafi fahuafi fi ain satir rodia tapi le hafat amale sajane kuwata, haji pulak balik nyumbangi jutaan wiritane jowo tapi resek renek bobote Halo. Resek renek bobote. Ketoran akeh ditimbang renek bobote. Khafat. Terus pun di. Ya fa ummuhu. Fa ummuhu hawiyah. wama adroka. Ma narun. Narun hamil. Kewabeh. Menungso namu ikhtiar wajib melakoni syariat. Namu ikhtiar wajib amal sesuai dengan sunnah rasul. Sallallahu alaihi wasallam. Tapi selanjutnya amal diterima apa bobot apa ora? dadi resep apa antep? sing nentokne sing nentokne Gusti Allah. Swarga ntroko sing duwe Gusti Allah. Karena sing duwe Gusti Allah, fulan swarga. fulan amalmu didik, dosamu akeh. Dosamu Gusti, mlebu swarga tak ngapura kabeh. Ya iso. Fulan amalmu sapirang-pirang kaji bolak-balik, sumbangamu akeh. abi tak kon mel buntroko. Lah ngeten? Dosamu loro kuwi ning pondok tau nglirik prawan ping pindo Dosamu pancen diti. Tapi sampean sombong. Kafir. Sombong rang. Men neroko. Lah kok ngono? akeh malah suwar. Tak ngapura. Lha iki dosane kok malah mlebone neraka. Ora tak ngapura kok. Wajah izun fi hakihih wa adlihi, tarkuli kuli mungkinin kafilih. Wenang gusti Allah ngonteniku, unggu si Allah kok di, kok dilawan. Nah keranten meni kobarorawu, korono akhir yang menentukan namung Allah maka amal apapun yang tidak karena Allah orang nok gunani. Sembarang barang yang nentoknya namung gusti, gusti Allah lek ngonten ngelakoni apapun yang tidak kerono Allah ora enek orang enek gunane nah sak kampung ngelem kabeh Orang jamin mlebu swarga sak kampung ngelok nih kabeh ya ora mundur dadi sebabe mlebu mlebu neraka Milo mujahid sing tenanan mujahid sing tenanan la ya lau mata lau mata lain lek pun madep teng pangeran ora wedi dilokne menungso ora khawatir dikritik menungso model Gus Dur lho pokok yakin benar wes jalan wes emang gue pikirin gitu aja kok emang gue pikirin gitu aja kok repot Kalau tak tabayun sekedik karsane kita mboten suudon teng ulama Mbah Yai Maimun Zubair nate dawuh teng Tegal uh, kira-kira dua atau tiga tahun yang lalu. Ugi dawuh teng tebu ireng. Perihal tentang tabayun. Mengapa dulu saya, saya Mbak Yememun, pas gustur tasik sugeng, tasik urip koyok-koyok satru. Tapi bareng gustur sedo, Mbak Yememun itu saya ini teng gustur luar, luar biasa sing imami sholat janazah Mbah Maimun. Hari ketujuh sing imami tahlilan nggih Mbah Maimun. sing mimpin doa pas pemakaman ugi Mbah Yai Maimun saben tahun haul sing teng sanding makam mimpin doa tahlil nggih Mbah Yai Maimun terus Mbah Yai Maimun klarifikasi opo Mbah Yai Maimun berubah biyen koyok satu, satru, satru kali Gus Gustur, kalau maling itu, Dawei ya memun, aku nggak berubah. Dari dulu saya dengan Gustur mengogi, Allah salah Allah saudara. Dari dulu saya dengan Gustur saya, lah kok ketorone satu, ketorone satu ini gue jalur aneh Gustur. Biar ceritane gue, pas Gustur datos presiden. Bahaya Yai Maimun ajeng mantu, gustur matur, yai kula murid sarang, Pulau murid panjenengan, mumpung dati presiden saya berkesempatan khidmah berbalas budi teng panjenengan. Pulau izin menawi jenengan purun kerso setuju, semua keperluan perhelatan pernikahan kula mawon sing biayai. Gustur, pamit ngoten niku. Pengen bekti tengku, guru. Tapi penjaluannya aneh-aneh. Tapi kula nyuwun ayu ong loro etok-etok satru ben renek wong roh lek kita niki sakjane api-apian. Untuk menyembunyikan kebaikannya biar Allah tok yang tahu menungso ben roh elek ae wis. Halo. Menungso roh elek ra apa-apa, menungso ngarani aku elek ra apa-apa. Sing, per, sing penting amal apikku ora bocor, sing weruh namung Gusti Gusti Allah. Sampai kok yang ngerti niku para rawuh. Dalam rangka ikhfaul amal. Dalam rangka ndelikke menyembunyikan amal ben ora konangan setan-setan kuwi. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. sampai koyo ngoten niku tingkate gustur dalam hal kepingin amal lillahi lillahi taala. Lagi kito-kito sing pada padha tatarane syariat, wah wani gustur liberal, macam-macam. <laughs> lah gustur dilokne ngono ya ora emang gue pikirin gitu aja kok. Gitu aja kok repot. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Bareng sedo. Gusti Allah nutuk nutuk ke karomai. No gustur benar-benar di hati umat. Lawan maupun kawan semuanya pengen tergerak hatinya, pengen takziah Lawan maupun kawan ngantos niki ziarah mboten pedot. Ziarah mboten pedot teng Wali Songo maklum, kancan Wali Songo niki jos. Lah niki zaman modern He tope situasi modern akeh mungkarot, akeh maksiat. Kok si onok wong yang boten pedhot karo atine um, umat. Pun pinten tahun, si aroh boten pedhot. Lah sampean padhosipun gustur wong Jawa dudu habaib, dudu zuriyah, dudu anak putune kanjeng Nabi, wong Jawa senajan wakila ya keturunan. Ngenem monggo Tapi tampilnya tampil wong Jawa, bahasanya ugi Jawa. Ngantos, saat ini kisah-kisah roh tetap kata, tetap rame. Sinten saat ini gusdur sehingga nungguin. Wonten yang ngetop lintu, seminggu rame, matonan-maton sepi. Lala wali songo, 600 matos tahun rame, pancen wali. Lala ini gusdur ya. Barokah nopo ne bororawo. Barokah ikhlasi. Nah, dan keapiane ora diketahui menusung. Sarung kulo sing setungkali, sing kodak-kodak, kodok kodak abang kuning. Niku sing maringi, Gus Dur. Ada 30 kiai sing diparingi sarung BHS. Kaleh piagam penghargaan, keranten dianggep niku duko nopo. Pokoknya kali Gus Dur dianggap dianggap layak diparingi sarung lah. <tuk> Sehingga terakhir salah satu kali habaib saking sidoarjo. Cuma lek ngeterni ini Pak Do Gustur sampun sedo. Dua hari menjelang empat puluh hari Gustur. Nah pulau dia tu enggak rembang Wong zaman ngeternin kok yang ngetani Gustur wes sedo ini biye. yo lek diamanain dan diterne karo skul ndang isoh-isohan gustur matur suwun matur suwun la niki saman nggate Gustur wis sedha la piye matur suwun nopo jawab e salah sedo kale habaib kin sito arjone lu pancen perintah e gustur terno ning wong-wong lek aku wis mati la dek lek moderni aku se urip wong-wong ngelem ngelemahku, ngelemahku. Lek mau weh nele aku mati, wes serai songal lemah aku izan. Iso zaman ngamal nu. Lek darangi iso koyo wali bororawu minimal lana iktikodun sohi kepada aulia. Kalaupun enggak iso koyo wali minimal teng wali ni kun keyakinan sing sae, akhlak sing sae, husnudon ingkang sae ojo malah orang ngerti, orang bisa ngelok nih bisa. Aduh, buat bro, Muhammad. Datang Jawa Timur, tepatnya di Kelurahan Jatikerto, sebelah baratnya Kota Kepanjen. Itu ada anak muda mungkin seumur jenengan namanya Agus, saya mengadakan haul gustur, mengadakan haul gustur, siapapun yang punya cerita tentang gustur, kulo akan cerita pengalaman mendampingi atau pernah ketemu gustur. Nah, Agus niki termasuk cerita. Gustur saat derenge sejo mampir teng omahku, mampir teng omahe Agus niku titip koper telu. Ojo mok buka gus koper iki Le aku durung mati. Barang gosdur seduh. Tiga koper niku dibuka. isine yotro tiga miliar. Amanah tulisane ...ken bagi teng yatim-yatim... ...kali janda-janda miskin. Terus bundi nguh-dundi Kita niku jangankan telung miliar... ...poro-poro nyumbang satu seuteng... masjid itu njaluk diumum nih... Ngono wis wani ngelok-ngelokne wali. Halo. Lah niku 3 miliar. Aja mok duduhne wong. Aja mok buka iki lek aku durung durung mati luar biasa. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Baru-baru niki teng Bogor insyaallah tepatnya ditemukan tanah wakaf lumayan ombo kiai. Bareng ditelusuri teng kantor nopo sing ngurusi pertanian. Akhirnya baru konangan tiba sing wakof niki gustur. Lah wong wong karo lek sing wakof niku tiba eh gustur. Menggoporora tiang tiang kuno kadang lek poso senen kemis nopo nopo. Ben ora ketoro lek le de poso. Lamben ini diparingi nopo ben ketoro koyok koyok mari mangan. Gitu. yen utupi pasone benten kali kita poso digaring garing poso to Kang <tuh> ngedang itu njenengan gayang pinter dagelan omanye amal apapun pun sing boten krana Gusti Allah sepisan boten kangge pingpindhu niku ri Ria? peneluh palsu dagel dagelan Idul Fitri para rawuh kembali kepada fitrah. Ma'na'al fitrah al fitrah hiyal asalah. Kembali kepada fitrah itu kembali kepada keaslian. Asline ngamal kuwi mung Gusti Allah. Lek mboten krana Gusti Allah kuwi pal. pal. palsu. Nah, Idul Fitri dalam konteks amal pulang mboten dutoi, iki ngamal iki ngamal iki pun jenengan ngamali langkung kathah pun. Sak niki sing perlu kita toto dos ngamal didik uto kathah niku pancen S2 S2 krana Gusti krana Gusti Gusti Allah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Hadirin Asia muainah lihadal ikhlas. hal hal yang kira-kira bisa membantu mendukung supados kita niku saged ikhlas. Nomor setunggal. Rikala kita ngaji tolabul ilmi. Ngaji teng ulama atau siapapun nyuwun sewu. Sing kita pas ngaji kedah full adab. Kedah full tata krama. Kedah full khid. Khidmah. Santri sing teng pondok mungkin rapate pinter. Tapi khidmate luar biasa. Enten halaman kotor nggih disaponi. Enten mobile Mbah Yai kotor nggih Umbah tanpa dikengkeng. Sumrep celanane sarunge Mbah Yai kotor tanpa disuruh nggih di umbah. Sak pitunggalane para rawuh. Sing khidmate luar biasa ngeten iki. Niku biasane najan tamat rapate alim. najan tamat yo ora apal juman yo ora apal maknun nggih mboten nate mbalah kitab eh ya tapi biasane pun tamat boyong niku terus manfaat barokah il ilmu pokok S2 S2 khidmah tawadhu adab tengene guru niki niki kelas Gelas, gelas niki lek kepengen kisenan banyu, sak tetes serene sing utah carane dos pundi kudu diresi rumien diisai sampai suci sampai bersih lek niki mboten diisai ku susu diisai nih banyu najan banyu niki bening diisai wadah sing kotor dadi nengge. nge nengge. kotor santri sak jaringin diisai ilmu kali guru dendam dengki riak sembarang kudu dipun Ishalli rumiyen tawadhu pol andap asor pol ikhlas pol ridho pol baru mengke di diisi niki suci diisine teng wadah sing bersih hasilnya panggah, su, panggah suci tetap suci nomor kali, sing jenenge gelas utawa cingkir wong dadi murid trima nampa diiseni kudu gelem lungguh ning murid gelas sama narap tak isa ni lungguh ngisor sing anteng ge sing lumah buka kupinge buka atine ge sur nanten lah kadang-kadang gelas ni sombong kongkan dengan ngisor agelem jalur eneng dua aku kan anak kiai kebetulan ustadz dini ya anak biasa orang gelem diulang anak ewang biasa kue gigi gelas Orang mungkin diiseni lah orang lungguh ngisor. Tapi cara nih ngiseni, uang saman lunggu sak dure ceret. Lah ngiseni piye? Kutu full andap, andap asor. Betul nusah tutuh anak iki anak ecendra. Saiki aku jadi santri wajib tawaduk tengkuru. Dalil tu taliban faaziz tu matluban. Tirose ibnu Ab, Tirose ibnu Ab, Abbas. Biar pas aku ngaji belajar tasik tolip, andap asor kupol, kon kondilati udune guru yo, ya. kelemawan andap asor pol, hasil dari andap asor pol niku bareng hasil sukses jadi wong terhormat, wong terhormat pol, dalil tu toliban, faaziz tu matlub dalil itu andap asor sobo ingsun pandri rikolo ingsun dati santri meguru fa aziz tu banjur dati mul yo sobo ingsun matluban ketika semua orang mencari saya ngerti ku baru rawo pengen dati tenan ojok kakean bola wis. nopo kakean bola itu nopo merikin Ojo kakean ding pun nomor kali baru rawung Lukmatul halal Sinten ma ma mawon sing tolap Mondok nih anak Ojo sampe nyambut gaini ngawur Dalam PNS pulau marzuki PNS Sinten mawon sing rawon iki PNS Pak polisi TNI atau guru Ampun ngantos Mong pengen dati PNS nyokok-nyokok Mengke gaji ini ini mengremeng, mau kirim nih anakmu seng mondok, jadi ini ayo ilmu remeng-remeng. Halo, pengen munda pangkat urusan kenaikan pangkatmu tapi nggih nyun sewu fair sport, sportif sesuai dengan yang ada ora usah ditambah-tambahi sokoan lamun muda pangkat gara-gara nyogok mengke kenaikan gaji tunjangan iku hukume nggih sub, sub sub hat remeng-remeng usum dapilka, da pilkades pilpres Sopo sing dipilih, sing Islam, sing sing sergap salat, sing ahlu sunnah wal jamaah. Lek mboten enten sing full ahlu sunnah, minimal sing pro ahlu sunnah wal jamaah. Ojo perkara oleh piro. Halo. Lek usum gawe-gawe politik, terus kita golek-golek para -golek, -golek berorau, Subhat lho niku. Lek barang subhati terdoh, di subhat ditedo, mengke dadi getih subhat, dadi daging subhat, dadi mani Manis subhat, manis subhat, jima bojomu meteng pisan. Akhirnya anak e janine dadi janin sub subhat. Besok kon mondok belerai kim -kimane. Ya harap maklum memang tercipta ta Halo. Tercipta ta panganan panganan subhat. Mong tiang ni kadang khawatir. Lah saya sewu lho Ustaz, sing haram sing haram angel apa sing Lah ngene iki lho ngene iki lho. Saman waca teng nasoe ngene lho, nasoe dunia ya. lil Abdullah Ab Ab bin Awli al-Haddad niku. Terus pundi? Lek tiyang niki ngotot Gusti kula lek mboten halal, moh kenceng prinsip ini militan banget soal halal haram. Sak titik lek mboten halal, moh wani luwe Gusti kula. Wani ngelak Gusti. Wani dodol kelambi randi apa-apa diusir moro Siap. Demi hal? demi halal. Lek enten menusuk kenceng prinsip halal. Niku suwe-suwe pangeran, wes wes wes. wis wis Iki mek kur ujian to, ngitawahi. Akhire diwe sugih antorikil halal. Diwe sugih dengan cara yang halal. Enggak mungkin diuji terus-terusan. Ngoten. Tapi lek tiyang niki sembrono, boten kenceng, boten militan soal halal haram. Anu serapa pola subhan angel, rapa pola campur haram titik angel. Suwe-suwe ngono-ngono gelem kalau pengarang, ya wes haram terus saya. Orang usah jaluk sing halal, buang haram ya wes tuyan. Allahumma sholala sidina Muhammad. Kelaman kita yang Islam, Niki kurang kenceng soal prinsip halal haram ini. Kadang-kadang di kampung Muslim gereja berdiri, ya gara-gara gelem duit ini. Halo, Mereka ya konjaluk tanda tangan lima ratusan ewu sopor Jaluk tanda tangan persetujuan ini lima ratusan. Akhirnya di kampung yang mayoritas Muslim berdiri gereja, gara-gara kita -gara gitu betul militan. Bukan ulet nyepengi lukmatul halal. Prinsip nedok kata Nyun sewu. Wes ngerti lembaga kuyayasan syia. Ngono ngeden emajek lembaga. Ini ranting eno melok tanda tangan. Sopo kak kemeng. Nih. Guru dinah eno melok tanda tangan. Laya mpungin ini. Krono niki. kita kirang kenceng marorowo kirang kenceng kita ni wis ngerti niku lembah kawahabi ngarom-ngaromene mana kip ngarom-ngaromene maulid ngaromne wiridan ngaromne ratib wiri? hadab dan, dan macam-macam tapi tetap saja kita ikut tanda tangan opo Nopo? halo wis ngerti calon mantu kuwi rapatek sholat wis ngerti calon mantu kuwi duduk ahlu sunnah wal jamaah sana kader NO ngono tetep dipek mantu dan duwe mobil lagi ke rumah samu lek mantu musuke terus saman melok suke halah tambah ngenes Nge. Nah, kadang moro tua niku melarang. dua mantu sugih tambah ngenes. Pak, umpah nomor ku pak. ngono bare. jeneng numpak numpake nah aku engko nunut yo sesek aku sik rumah sammu lek duwe mantu penak ngono mesti sing penak tenani, sing full krono Gusti Allah termasuk dalam hal nikah man nakaha wa angkah halillah istahaqqa wilayatullah sapa so, wong nikah utawa nikahne anake ful niate krana Gusti Allah dadi wali so dadi kekasih Gusti Allah Lek jadi wali kekasih Allah rezeki gampang sembarang yo, gampang lo kekasih Allah. Nopo nomor kali, nomor kali nopo bororabo. Lukmatul, lukmatul. Halal. Kulo cerita sekecil, muko muko jadi pelajaran, enggak tak sebut nama. Teng Malang, tepatnya di dekat pasar besar, ada masjid Nur, kota Malang. Di dekat masjid itu ada Ustadz Hafid Quran, Khirid Mekah, alumni Mekah. Pinter kitab kuning, bahasa Arab gak pinter. Tapi meskipun hafid Quran, dia sering kali te ke tempat lokalisasi. Kadang serbani ini matruk. Serbani kadang ketinggalan dengan deng lokalisasi. Aneh banget nih. Pinter alim hafid Quran tapi ngono. Terus ya Mas Duki Mahfud almarhum. Ini aku penasaran. Kene opo oh, wong iki ngalim kok kelakuannya kok ngono. Ya Mas Duki cari penget informasi dekat tonggo -tonggo. kok tunggu-tunggu? Kok ngono kui Nah ternyata ada jawaban. Biyen bo ini ki rondo ngaliku anak ini mondok teng Mekah. Penggawean yang anak ini yotro. Anak ini duit ini lho bu. Renten. Riba haram. Lah anak yang mondok teng Mekah ini ku dikiri minta kok duit. Haram niku. Wong jenenge mondok teng Mekah sehnya top. Wang sol hasil, tapi hasil secara dohir. Niki ini rusak kena diabet kena sembarang. Wong kelebon panganan haram terus terusan. Wang sul dah ini ngonten ini kuna Satu tahun apa ono? Kulo ngaos teng acara haflah tahtimul Quran. Nama ni wisuda hafid Quran teng Surabaya. tang sandinge asrama haji tang sukole lo wonten pegawai PDAM anake kalih wis sudah apal Quran temen terus kula tanglet dalemipun di kula mriku kula pegawe PDAM anake sedaya mondok teng mriku sing pun apal Quran kalih di wisuda nyun sewu Nggak mungkin bayarannya buatan batik kata. Oh my, tasik montra. Sepeda yang buatan empat lem, empat Yamaha sing tujuh puluh. Ada kata kata ini. Dari sisi dunia ya, mali enggak sukses plus. Bes oh my, se kontra sepeda. Tapi anak hafed Quran, Loro tibi sudah kape. Padahal bapa emak kor pegawai itu. PDAM. Ini berorawu. Resiko hati-hati ramu ndak pangkat. Kau hati-hati bayaran mekur titik. Nah, tapi najan mekur titik di pangan anak dadi. Sak lepek murni dadi daging. Ngetenu. Halo? tiru kulon mawang, kulon ini prinsip kulon, Sing penting halal. Senajan sukih. kuloh Sing penting halal bu senajan suge. Kuloh dereng mantu, tapi kalau pun nggak calon mantu calon besan nih. penting no alim rezeki halal seragam ibadah ahlu sunnah wal jama. Suke, tak terima, kak melarat tak terima. <tuh> gua nih Kalau terus akan, niku nopo risak kelakuane akhlake perkawis nopo perkawis panganane mboten mur mboten murni Allahumma shalli alaihi sayyidina Muhammad Gen kula para rawuh wonten Pak Polisi biasa wal jenenge Mas Dodi garwane sakniki sampun hafizah apal Quran sewenengane so, ini, sedulene yang pondok sak anak Singkulonggumo kula gampangnya cek gampange anak bojone diarahkan teng agama niku gitu. lho. Ngantos garwane haf, apa hafi hafizo. Ternyata kunci nyun saya bu, polisi, tapi apa? Haram sakre pes yang bertemu burun, kenceng sangat soal halal haram. Jadi mas Dodi ini, tapi yo rapatnya suke uang banjir yo, mugo-mugo halal terus kek. Amin Allah man. Nomor 3, Sepisan santah wudu maneh ditoto. Nomor kali nedone halalan Nomor 3, baro rawuh pangucap niku mesti usaha digawe kae. Lek pancen, pancen dengan santri Jawa, nggih Jawa mawon. Aja nyun sewu, sok Eropa, sok Amerika, sok Arab, padahal Jawa. tiang Jawa nyopot tiang Jawa assalamualaikum wabarakatuh tindak pun tibu tang peken ge atau satu mungkin wilujeng ngoten mawon lek panjenengan panjen katos habaib ngerti niki panjen ge ganteng irunge bangir kakah putih Ngalin iso ngomong Arab tenan panjene lah monggo mengkiket panggil kiai alhamdulillah kafal alhamdulillah hawal tayyibah si hawafi anak monggo Nanti kadang-kadang niku gaya tok e. Asli ini orang pal alfiah yo an. Asli ini orang iso ngomong Arab tenang, mek kur gaya. Wis sing niki ne dos pundi? Sing kelambine dos pundi? Ketemu titik di, Alhamdulillah, subhanallah ya salam. Alhamdulillah, subhanallah ya salam. Isoni ya tolong kalimatiku diterus rakyat. ini gilo kakek gaya ngerti ini sing angel noto ikhlasi a hati angel ikhlas bahaya bahaya ini sampai apa yang memang dari dulu dakwah teng jowo alimnya nggak usah tanyakan sudah uang kitab limang lemari kitab sepuluh lemari sak pirang pirang kitab gede gede ini kumbahaya bahaya bisa paham bahaya bahaya bisa paham mulang tanpa bantuan kamus. Lelek kitab sak pirang-pirang iso moco, iso paham, iso mengajarkan tanpa bantuan kamus. Artinya kiai itu, habaib itu menguasai memahami puluhan ribu kalimat Arab. Ini namanya? Puluhan ribu kalimat Arab dia iso. Sak ilmu alate, sak nawus sorabe iso. Bukti nih, mulang ikhya, kosongan, kundulan iso. mulang wahab gundulan kosongan tanpa kamus iso. berarti kiai habaib kuwi roh kaliman arab ribu-ribuan toh meskipun ngerti arab sakpol boleh. mengki ketemu wali santri sugeng bu sami wilujeng nggih nggih putrane pinten sak menika panggah ngono panggah nggange Jawa Lah saiki mboten. Usume ya khair alhamdulillah ya khair. Isane iku tok, akhi ukhti. Ngono tok. Sae boro rawuh ngomong Arab, tapi niate benar-benar mahabbatul Rasul sallallahu alaihi wasallam. Aja oh, mung gaya-gaya ben diarani. Hmm. Ben diarani alim tibake tibake mboten. Monggo tampil biasa, yang kiai dandanlah seperti selayaknya kiai, yang habaib dandanlah seperti layaknya habaib, sing santri dandanlah seperti layaknya santri. Jangan ambil hak orang lain. La tatamanau ma faddalallahu bihi ba'dakum ala ba'd. Bunda. Ben masyarakat ora bingung. Sama nanti mau ianah ya. Teng beriku enten hukum nyun talbis, tagrir, ...taghiril, bil imamah. Ketika itu, kebiasaan Arab, sing ulama gede, mufti, nopo-nopo, ...ni kundama serban sing gede, ...mengke, niki, ...buntutin niki rodok-dok, ...rodok-dok. Seng tiang biasa, ...lamun serbanan, niki nyantik cilik mawot. Biar masyarakat awam tahu, ...iki ulama gede, ...iki, Iki ulama cili wong biasa sehingga masyarakat memperlakukan seperti hal yang semestinya kepada yang masyai habaib ulama sepuh ngoten kepada yang biasanya, biasa nih salaman musofah biasa ngoten lele sampai kita wong biasa terus nggak coba cireng nggak i... kocomoto ireng tas baik gede minyak wangi sak liter sok nih kabeh. Niki kadung dikira ulama gedhe. Kadung diambungi tangane, la tibae dutu habaib Badui. En safar Kadung diambungi tangane dikira habaib anak putune Nabi, tibae Marzuki putune ke neraka. Niku jenenge ngapusi. Taghrir, meneng nangsa. Nah, kangen bantu supaya gampil ikhlas poro rabu. tampil biasa mawon. Opo, opo anane bloko, bloko suto pun betul usah ditamel tampil sing aneh aneh. Jadi dengan khutbah nopo nopo biasa mawon. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirobbilalamin. Ashhadu la ilaha illallah Wa ashhadu anna Muhammadan abdu rasuluh. Sadiqul wadil. Amin. Allahumma sholli. Amma ba'du terus wasiatakwa. derek-derek saat ini kata tiang sembrono kali sholat. Padahal sholat itu penting, bla bla Lima menit tungani selesai lunggu. Ngeten mau. Ya, kadang kita ini, waduh, mumpung khutbah masih jame. <laughs> Alhamdulillah. <laughs> Alhamdulillahilladzi amarana bil ittihad. Wal iktisam bi -habli matin. Waduh, waduh. kedawan di fase fase ini kakean penam penampilan sampai sing buri kon uh, uh, uh. kuluwele <klihat> <tuluhu> biasa biasa mawon bororabo ishar Suhroh. liba suhroh. kelambi singgarak ini terus aneh-aneh nyeleneh terken terkenal niku garane angel nata ati niku lho nah sing sing mboten suhroh dos mendi niku wow. sing habaib dandanan selayaknya habaib sing santri dandanan selayaknya santri sing masyarakat awam dandanan selayaknya masyarakat awam sing masayih kiai dandanan selayaknya masayih kiai niku mengke biasa-biasa ora krana aneh-aneh ingkang e, terakhir Para wong kang saleh kumpulana. Insyaallah kumpul tiang ikhlas, suwe-suwe ketularan ikhlas. Kumpul tiang sing boten neka neko dangu-dangu ketularan karakter sing boten neka-neka. Mila lek teng Quran perintah iman, perintah takwa niku tok cukup. Tambah perintah nomor 3, kumpul karo wong sing jujur-jujur. Ya ayyuhalladzina amanuuttaqullaha wa kunu maasidiqin He wong-wong sing podho iman, sira kabeh takwao nang Gusti Allah, cukup tak thok. Durung tambah si ngkas wa kunu maas maasidiqin. Sampeyan kudu kumpul terus karo wong sing jujur. Jujur ki kuwe, jujur iki kudu sepundi? Dhahiring ibadah, ngibadah tenan. Duh direta wah dakwah tenan, zahire mulang mulang tenan ora kok golek macam-macam. Niku jenenge jujur. Lek zuhure ngibadah, zuhure berjuang, tibake -tiba golek dunya. Zuhure ngurusi NU, NO. tibake -tiba -tiba arep nyalon DPR. Halo. Niku kadhib. Niku ngapu, ngabusi, mboten oleh kita kumpul gati yang tukang ngabusi. Senajan ngapusine mboten ndamelisan. ngapusin damel penam penampilan tapi bukan penampilan yang sebenarnya yang sejujurnya lek sakit ngeteniki meskipun sak kuku insya Allah kita masuk kategori minal aidin orang-orang yang kembali kepada fit fitroh niatnya murni manai murni syukur-syukur dosanya di Ngapura Gusti ya Allah hadirin ini kemauan betul-betul dowa satu nopo ngajini ini Jutuling ngaji siang niki napa labadana. Ngaji apa marsuhmu labadana, ora ngawaki. Ora kakehan polah neleh. Opo opo anane mawon labadana. Teng blitar nenten, teng selemanan udan uh, cakete pondok uh, pondok serangat. Niku alumniler lir boyo ngalin sangat, maknun sakit, cuman sakit, Dalu mucal. Niku lek siang nyun sewu, niku kadang ngarit ngoten. Tapi Alfiah buatan buka kitab pun apa? Iki mas, pun tiba itu apa? Nunan talil ini orang bau tanwi nami mantu dia full dia apa? Wah mayalil mudah kholafan. apa? Tapi ngarit, lah ini ku sepisan panjang wajib nafkah anak bojo. pimpin pindu damel nutup nutupi kealiman. Wonten gurune ne Gusmi teng caruban asmane Ki Mas Gusmi ini ku ngaji sekitar jam satu malam. Gusmi almarhum. Murid loro telu Gusmi kali dan didi mawon. Ya Dalu diulang tafsir, diulang ehya, wahab. Ini lek mulang sekitar jam satu malam. ya Mas ini

الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي بلغه الوسيلة يا ربي خصه بالفضيلة يا ربي ورد عن الصحابة يا ربي ورد عن السلالة يا ربي ورد عن المشايخ يا ربي فرحم والدينا يا ربي وارحمنا جميعا يا ربي وارحم كل مسلم يا ربي واغفر لكل مذنب يا ربي لا تقطع رجانا يا ربي يا سامع دعانا يا ربي بلغنا نزوره يا ربي تغشانا بنوره يا ربي حفظنا وأمانك يا ربي واسكننا جنانك يا ربي أجرنا من عذابك يا ربي وارزقنا شهادة يا ربي وارزقنا شهادة يا ربي وارزقنا شهادة يا ربي حتنا بالسعادة يا ربي وارزقنا حلالا يا ربي جنبنا حراما يا ربي واصلح كل مصلح يا ربي كل مؤذي يا ربي نختم بالمشفع يا ربي صلي عليه وسلم أهل بيت المصطفى الطهري هم أمان الأرض فتكرِي شبه بالأنجم الزهري مثل ما قد جاء في السنن وسفين للنجاة إذا خفت من طوفان كل أذى فانجو فيها لا تكون كذا واعتصم بالله واستعيني ربي فانفعنا ببركتهم واهدنا الحسنى بحرمتهم وامتنا في طريقتهم ومعافات من الفتن كل بيت انت ساكنه ليس محتاجا الى سرج ومريض انت عائده قد اتاه الله بالفرج قد أتاه الله بالفرج، قد أتاه الله بالفرج، وزمان أنت حاكمه، وزمان أنت حاكمه، وزمان أنت حاكمه، زال ما فيه من العبج، وجهك الميمون، وجهك الميمون، وجهك الميمون حجتنا يوم تأتي الناس بالحجج، فجزاك الله فجزاك الله فجزاك الله خير الجزاء، يا منير الكون بالبلج، كل يوم نرتجي فرجا، ربي عجل منك بالفرج يا ارحم الراحمين يا ارحم الراحمين يا ارحم الراحمين فرج على المسلمين نسألك ولي يقيم العدل كي نستقيم على هداك القويم ولا نطيع اللعين نسأل بجاه الجدود ولي يقيم الحدود فينا ويكفي الحسود ويرفع الظالمين يزيل للمنكرات يقيم للصلوات يأمر بالصالحات محب للصالحين يزيح كل الحرام يقهر كل التغام يعدل بين الانام يؤمن الخائفين رب قنا غيث عام نافئ مبارك دوام يدوم في كل عام على ممر السنين بجاه طه الرسول جد ربنا بالقبول وهب لنا كل سور رب استجب لنا آمين رب حينا شاكرين وتوفنا مسلمين نبعث من الآمنين في زمرة السابقين واختم بأحسن ختام إذا دنا الانصرام وحان حين الحمام وزاد رشح الجبين مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم يا ربي بالمصطفى يا ربي بالمصطفى يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا، بلغ مقاصدنا، واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم، اللهم صل على سيدنا محمد، واشغل الظالمين بالظالمين، واخرج المسلمين من بينهم سالمين، اللهم صل على سيدنا محمد، واشغل الكافرين بالكافرين، واخرج الموحدين من بينهم سالمين، اللهم صل على سيدنا محمد، واشغل الشيعيين بالشيعيين، واخرج اهل السنه والجماعه من بينهم سالمين، وعلى اله وصحبه اجمعين، والحمد لله رب العالمين. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته